balik lagi kita di Deb Dagri hari Kamis bareng sama Intan, sama Mas Gita, sama Bung Yuke. Halo. Halo. Oh ya. Aduh kita senang banget ya karena hari ini kita bakal ngobrolin soal timnas Indonesia yang kemarin udah menang nih 3-1 lawan Moldova di U20. Ini senang banget ya. Tapi kalau dari Mas Gita, ini udah sesuai prediksi Mas Gita nggak kalau ngalahin Moldova? Predik prediksi menang iya, prediksi margin goal juga iya. Hmm. Tapi kalau melihat keseluruhan kan ada Terutama di awal, ya, ada blunder-blunder yang dilakukan di pertahanan kita. Mm. Terus, kalau kita lihat pada saat mereka ketinggalan, juga agak lama mm. untuk bisa balik lagi recovery-nya, mm. untuk balik mm. lagi. Terus, ya, itu tadi kalau banyak kritik terhadap Ronaldo kuate sebenarnya nggak ada yang salah dengan Ronaldo Quartet. cuman mm. gaya mainnya yang beda, mungkin ya, dia, terharus, dia sering stylish, kadang-kadang stylish dia itu memperlambat pada saat kita harus serangan cepat, karena utamanya dari Sintayong kan, serangan cepat yang sempat agak terdelay pada saat Ronaldo kuate pegang bola itu. Iya iya iya, ya. tapi wow. ini udah mulai mungkin melihatnya kalau mereka bermain dari kayak babak pertama udah mulai kelihatan belum sih progres anak-anak ini? Ya lebih kelihatan ke mentalitasnya sebetulnya. Hmm. Ya. Kalau dari cara main sebetulnya pakemnya, patternnya timnas U20 ini udah kelihatan, sejak Piala hmm. AFF juga udah kelihatan hmm. bagaimana cara mainnya. Tapi mentalitas itu yang kelihatan sekarang lebih dominan ya. Hmm. Terutama saat mereka tertinggal mereka udah buktinya beberapa kali comeback gitu ya, yeah. waktu di IFF juga ya, politikasi yeah. yeah. Asia yang di GBT ya, ya. Hmm. betul. Nggak, Terus yang kemarin, yang kemarin ya. juga gitu kan, ketinggalan gol cepat menit kelima, itu kan uh, naturalnya kalau tim-tim kita yang lama <laughs> itu berat sekali untuk naiknya ya. Tapi kemarin mereka tetap berusaha uh, semaksimal mungkin untuk bisa tetap menjaga kedalaman dan yang uh, vital itu pergantian pemainnya hmm. di menit ke 22 puluh dua, dua gitu, yeah. itu di tengah-tengah apa pertandingan babak pertama itu nggak hmm. lazim dilakukan oleh pelatih biasanya hmm. apalagi ini pertandingan udah dicoba coba tapi coachin pengen uh, mereka ini cepet-cepet ambil alih inisiatif hmm. karena sepanjang kebobolan itu sampai pertengahan babak pertama itu kitanya tertekan terus yeah. karena uh, Marcelino bermain terlalu dalam hmm. sehingga ketika fase attacking nggak ada pemain yang kreatif lebih dekat dengan pertahanan lawan nah makanya dimasukin Janardin Faris yang holding the ball itu bagus ya walaupun hmm. kecil tapi itu anak kalau untuk duel nggak mau kalah gitu, ngotot yeah, yeah. gitu ya. Hmm. Jadi akhirnya Marcelino nya main sebagai free roll striker, hmm. sering pesayap bahkan kemudian di tengahnya Janadin sama Arkan. kedua-duanya kecil hmm. tapi determinasinya ya. bagus dan kan uh, se sebenarnya kita bisa menyambung rendukan sebelum babak pertama berakhir ketika ada umpan terupas kepada Marcelino dari Janadin kan, yeah. yang gitu yang dia yeah. gagal eksekusi. Padahal yeah. yeah. itu udah one on one tuh. Yeah. Tapi ya itu paling enggak udah apa namanya meningkat lah cara main kita di babak pertama akhir ya sampai kemudian hasilnya kita petik di babak kedua gitu ya, ya ini artinya coach yang udah apa ya maksudnya makin peka ya ngebaca taktik ya. dan juga gimana anak game ya. plan anak anak mainnya ya, ya. kemarin ya, ya. kelihatan juga kan mas kita Ma apalagi terutama di babak kedua ya, kan ya, makin peka dan kalau kalau yang sendiri sempat bilang bahwa e, jumlah pertandingan yang terlalu sedikit sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain ya tapi hmm. yang jelas adalah di babak kedua itu Gol-gol kita kan datang dari segala macam serangan yang dibutuhkan dalam sebuah tim. Yeah. Artinya build up serangan dari sebuah serangan balik gol mm -hmm. pertama. Terlepas blunder pemain belakang lawan kemudian mm -hmm. set piece di dunia modern sepak bola kan sekarang set piece dari manapun ya. Mm -hmm. Bahkan dari lemparan ke dalam itu Robi Darwis yang yeah. melakukannya. Memang ada blunder penjaga gawang tapi Uh, apapun itu penting. Kemudian apa yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand untuk mencari gol ketiga. Kenapa hmm. aku bilang mencari adalah yes. bagaimana dia menunggu lawan untuk melakukan sliding, kemudian dia jatuh Kesalahan di kotak ya. penalti hmm. sehingga apapun terjadi eh, penalti. Memang dari bola mati uh, semuanya, tapi yang jelas bahwa pada saat kita deadlock kita bisa melakukan hmm. segala cara untuk bangkit dari ketinggalan. Iya ya, tadi hmm. Bung Yuki juga bilang kalau pergantian pemainnya ini cukup tepat ya. Kan satu lagi ada hmm. Robani Tasmin ya, Robani Tasmin eh, Tas ya. Tas Tasning maksud aku ya. Itu yang akhirnya masuk terus juga mecah kebuntuan kan dia hmm. berhasil cetak. Ya belusan. memang saat kita tertinggal itu dan kita dalam situasi sulit ya maka yang dibutuhkan sebenarnya satu gol aja untuk iya, membuka untuk lagi ya. membuka kepercayaan diri dan membuka kenyamanan kan setelah hmm. itu kita mulai berani tuh pegang bola nyaman ya bermain hmm. cepat dan yang menariknya itu di akhir permainan kita justru intensitasnya lebih tinggi kan hmm. biasanya kan kalau tim-tim uh, pada umumnya kan begitu di akhir permainan tuh udah apa turun ya yeah. uh, apa pace nya Staminanya, turun tapi kemarin ya. anak justru malah lebih ngotot dan itu yang akhirnya kita benar-benar sebenarnya uh, secara permainan tuh bagus banget sih. Pertama hmm. di babak kedua ya, sampai akhir gitu kita masih bisa ajak lari, kita ajak fight gitu ya. Hmm. Itu itu bagus banget. Iya iya. Dan juga tadi kan kita sempat bahas ini ada dua gol yang dari set piece ya. Ini artinya sintayong juga udah kan namanya permainan sepak bola itu kan ada juga bola-bola yang memang bisa dimanfaatkan dari set piece. Ini juga kayaknya meningkat ya hmm. apa kualitas dan juga kemampuan dari anak-anak U-20. Iya, uh, gue tambahin ya nanti kan yang dihadapi oleh tim ini kan turnamen ya. mm. turnamen tuh jangan terlalu dominan main cantik gitu loh yeah. ya karena ini, ini hasil turnamen, ya. ini on off-on off gitu jadi yeah. hasil tuh gimana pun jadi yang paling prioritas nah, tactical approach, kemudian perubahan taktik dia harus punya game changer ya, tim itu yeah. harus punya game changer kalau turnamen karena saat-saat deadlock, pasti harus ada perubahan yang drastis yeah. yang bisa kemudian kita ambil keuntungan dan itu yang kemarin gue lihat sudah mulai Disadari betul tim ini ketika nggak bisa berkembang, cepet-cepet lawan hmm. pergantian Uuh, ya. Yaitu, Itu emang bagus banget sih kita ngeliatnya ya, mas, kita mentalnya dan, dan artinya apa ya, kita cepat kita ketinggalan, kita balikin satu-satu, kemudian kita killing the game dengan hmm. dua gol cepat hmm. itu tadi Dan ini yang terjadi adalah ukurannya mungkin hanya Moldova, hmm. kedepannya kan akan lawan Moldova lagi Moldova ya. kan peringkatnya jauh di bawah ya, bahkan mereka tidak masuk elite group hmm. uh, uh, Sorry, Euro under 19 untuk lolos ke piala dunia di Indonesia mereka bahkan kalah dari Israel yang sudah lolos ke Indonesia dengan angka 6-0 Jadi artinya ada saat dibutuhkan kita harus bisa cetak gol sebanyak mungkin. Nanti yeah. kalau Piala Asia lah contohnya lawannya kan lebih apa ya lebih di atas lagi ya. Yeah. Ada Uzbek, ada mm. Irak, ada mm. Qatar. Itu tadi sedikit peluang harus bisa dimanfaatkan dengan, dengan baik mm. oleh tim kita karena peluangnya akan makin sedikit dibandingkan dengan pada saat kita berhadapan dengan Moldova. Iya yeah, yeah. ya pastinya kan lawan lawannya juga emang di atas mereka kan. Bung Yuke tadi katanya abr, pantasan Bung Yuke dukungnya Juve. Karena yang penting menang terus katanya. Ah, Gue <laughs> kemarin kalah beras malam bro. Welcome to Liga Malam Jumat. Lu gua enggak mau Sindiran dari Abrar ya mentang-mentang dingin kayaknya sama kita. Untuk mak, untuk makabinya juga kalahnya gede ya. Aduh. Oke <laughs> oke okay, okay, kita balik lagi ya ke sini. <laughs> Tapi dari semua permainan kemarin Intinya kita semua patut bangga dan juga apa ya kayak melihat bagaimana progres dari adik-adik kita ini dari stamina, mentality juga mereka makin membaik ya. Hmm. Tapi kalau dari apa ya cara bermain mereka atau kekompakan atau kan sempat hmm. ada blunder terus di awal-awal. Hmm. Nah ini yang perlu diperbaiki yeah. apa Bung Icke? Lini belakang berarti masih ya? Iya yeah, kewaspadaan kemudian juga transisi hmm. ya itu anak-anak yeah. harus diperbaiki harus uh, solid kompak gitu komunikasi terutama kan 5 menit 10 menit awal sampai di 5 menit 10 menit akhir permainan itu fase-fase yang genting ya. Fase-fase ya, yang krusial ya. ya. Yeah. Kalau di awal main itu kan konsolidasinya belum utuh kan masih hmm. Uh, apa namanya kenceng-kencengin baut? Gitu-gitu yeah. yeah. <laughs> jadi nyari-nyari ya. nyari enak-enaknya sentuhan gitu, karena kalau di akhir biasanya lebih ke stamina. <coughs> Kayaknya kalau di akhir kita nggak ada masalah, karena mm. kelihatan stamina anak nih bagus ya. Berarti yang di awal nih, yang di awal nih kita harus cepet panasnya gitu loh, mm. karena nih lawan-lawan uh, juga ingin cepat ngambil kesempatan. Nah, mm. itu yang kita harus perbaiki terus dari transisi tadi gue bilang, mm. itu juga kita problem ya. Uh, karena pemain-pemain Eropa ini kan tinggi-tinggi, cepet-cepet, powerful. Yeah. Eh, sebenarnya sama nanti yang kita akan hadapi di Piala Asia mm. juga yeah, gitu. sama. itu kan tinggi mm. besar, tinggi besar yeah. juga itu. Uzbekistan dan Iran itu ya. kan monta. besar besar semua <laughs> yeah, gitu loh. apalagi Uzbek ya Eropa yeah. Timur kan kuat itu juga ya. ya. Jadi kitanya harus cerdik juga ya, terutama bola-bola set-piece ya. Uh, kita jangan sampai lengah. Bukan pertahanan sebenarnya uh, intan yang mm. jadi problem, tapi transisi. Kalau mm. transisi kan harus ada keterlibatan pemain tengah juga yeah. untuk ikut turun. Mm -hmm. Nah, mengingat kita cuma main pakai tiga back mau nggak mau kalau situasi kita uh, lagi nggak pegang bola mm -hmm. ataupun lagi transisi dari menyerang ke bertahan, maka dua fullbacknya harus cepet turun. Okay. Nah kemarin kan kelihatannya tuh kakang ya nggak jalan, makanya yeah. diganti yeah. sama Dimas kan, Kemudian Ferrari dipindahin gitu mm -hmm. posisinya. Kemudian juga si Ginanjar juga nggak tajem juga di depan gitu, akhirnya diganti juga mm -hmm. kan, masuknya Janadin dituker Marcelino yang masuk ke sayap gitu, mm -hmm. jadi biar di tengahnya kita lebih hidup kemarin kan di awal permainan kita mainnya enggak dari tengah dari samping-samping mulu iya, kan Nah iya. kan baliknya juga dari samping-samping mulu dan gitu. itu sering bolong kan sering bolong. dan di belakang juga sering enggak fokus dengan pemain-pemain yang tanpa bola juga iya. kan itu bahaya dona iya. rasa juga shin taeyong pasti sudah mewaspadai bahwa konsentrasi kita tuh suka buyar di awal-awal. Kan 5 menit awal babak pertama, 5 menit awal babak kedua, itu biasanya tim yang merasa lebih besar dari lawannya mm -hmm. akan kenceng di situ. Lihat aja lah, kalau kita lihat Liga-Liga Eropa kayak City. City kan jumlah gol mereka di 15 menit pertama itu kan gede. 15 menit pertama babak pertama, 15 menit babak kedua. Nah itu tadi, ukurannya bukan persahabatan. Kalau uji coba nanti, eh kalau turnamen nanti ada Uzbek, ada Irak, ada Qatar, itu pasti mereka akan kenceng duluan Jadi di awal. 15 menit awal. Konsentrasi kita yang benar-benar harus sangat waspada di menit-menit yeah. krusial yeah. itu. Mm -hmm. Tapi kalau tadi kan uh, sebenarnya kalau untuk masalah transisi itu ada ada apa ya peran penting juga dari lini tengah ya. Kalau yeah. lini tengah sendiri bung Yuki gimana? Cuman kalau di babak kedua oke okay lah mereka udah mulai bagus kontribusi yeah. Yeah. bolanya yeah. eh distribusi bolanya. Nah terus ini kalau lini tengah apa Iya, eh uh, Gini kalau menurut gua dengan kalau formasi awalnya ataupun formasi bakunya ini mm -hmm. kan pasti di tengahnya itu Marcelino sama Arkan yeah. dan kelihatannya ini harus ada Plan B ya, hmm. gimana dalam situasi tertentu ini Marcelino dibebasin dari di tengah, dia lebih efektif, lebih agresif kalau dia bermain sebagai free roll taker, hmm. karena dia punya kemampuan delivery bola bagus banget, <laughs> yeah. kemudian yeah. juga pace nya juga cepet, hmm. visi mainnya juga luar biasa. Hmm. Sayang dia kalau kalau di tengah, yeah. dia kan agak-agak stylish ya, yeah. Yeah. kena apa namanya pressing, pressing juga. juga, dia nggak akan nyaman nah. untuk nah. Uh, jadi otak serangan, jadi mendingan dikasih pemain yang hmm. lebih militan di tengah Arkan udah cocok tinggal cari satunya nih kan kemarin kan udah ada jawaban Janadin ya. Janadin ya. Cuma kan nggak cukup nih harus ada apa namanya uh, pemain lain yang siap juga untuk bertarung secara fisik gitu ya, loh. Ya. Kalau Janadin menurut gua dia lebih cocok main sebagai substitute player karena ketika karena dia baca mainnya pinter gitu. Kalau ya. dia main pertama dulu tuh biasanya nggak in, gak in. Oh. Tapi begitu main kedua, nah itu dia dia bisa jadi game changer hmm. gitu. Iya ya. nah, Kalau dari mas, si di tengah, ya oke okay. di tengah juga ya. Kalau dari mas kita sendiri ada masalah nggak sih di depan atau di tengah? maksudnya kayak dari, dari depan, finishingnya. Depan, kan depan, kan masih depan, sulit depan ya? art, artinya gini ya. Uh, itu itu gambarnya tadi. Moldova ini kan dihancurkan oleh lawan-lawannya. Ya. Dan kita lihat dari, dari dari permainan kemarin seharusnya kita juga bisa menang lebih dari tiga gol. Ya, ya. Finishing yang ya. terutama hmm, di bawah pertama, uh. finishing. finishing yang masih ya itu lagi lah kendala kita bahwa finishing selalu menjadi masalah hmm. terus kalau kita bicara lapangan tahan kan bebannya jangan semuanya diberikan kepada Marcelino yang kata Yuki yeah. bilang tadi bahwa kalau lawannya lebih kuat sedikit Marcelino eh, bebannya kepada dia walaupun dia pengalaman, ya, pengalaman senior yeah. pasti akan menjadi masalah juga yeah, nah. ini, dan nantinya susah nggak sih kalau seandainya kan namanya lawan nih udah pasti akan ngelihat kan nanti yeah. pas Marcelino dimatiin sulit dong berarti artinya untuk... ya makanya tadi kalau gue sih better Marcelino jangan main di tengah yeah. dia mainnya free roll aja oh, karena dia kan yeah. lebih leluasa kreator tuh lebih leluasa kalau dikasih kebebasan dan jangan dia suruh jaga orang gitu loh mm. karena habis energinya dia yeah. mau jaga yeah. orang dia biar untuk Kasian. jadi so, kreat, kayak debruin lah yeah. debruin kalau gitu di city kan kayak dibebasinnya setelah lu main kayak gimana sih gitu kan mm -hmm. nah tapi yang di tengahnya ini double deckernya harus kuat gitu loh jadi harus pembagian tugas gitu loh jangan semuanya ikut terlibat nyerang ikut semua nyerang bertahan ikut semua bertahan kita Nggak kan ada bagian tugas iya. Kan. Iya, iya, iya. harus ada apa ya harus ada istilahnya dm ada yang box to box juga iya, itu yang betul. melakukan dan iya, iya, iya. dan kalau dilihat kan sebenarnya gini yang penting adalah uji coba berikutnya. habis hmm. besok lawan Moldova kan kita pindah ke Spanyol ya kalau yeah. nggak salah ya. Udah, kan belum lawan, nah belum itu lawan-lawannya -lawan ya. kan harusnya lebih tinggi dari Moldova hmm. ya. Iya levelnya, levelnya. Ya, levelnya. Karena kita kan pernah berhadapan dengan Turki Under 20 hmm. di mana kita kalah. Levelnya harus setidaknya seperti Turki Under 20 karena ini eh, apa eh, ini benar-benar uji coba kita untuk ke Piala Asia karena Uzbek sendiri kan TC-nya kalau nggak salah di Amerika Latin nih. Hmm. Ya. Itu lawan-lawannya juga lawan-lawannya bagus-bagus oh, artinya dan dan itu yang membuat pemain benar-benar terpompa untuk bisa untuk bisa lebih be Besok sih kita dan juga Intan hmm? uh, di uji coba berikutnya lawan Modofa kita turunin pemain cadangan aja. Yeah, betul. Ya, karena karena kita udah tahu kok. Ya. Maksudnya kita udah bisa takar Turki seperti apa kita yeah. udah dapat pelajaran, hmm? udah dapat manfaat lah dari coba hmm. itu bisa evaluasi. Nah, untuk Uji coba berikutnya lawan tim yang sama sebaiknya sih yang ada yang kemarin enggak main yeah. dimainin aja semua. Kalau enggak kita nggak tau tahu tuh potensi mereka hmm. ya saat menghadapi pertandingan yang yang apa yang yang real gitu yes. kan, jangan sampai ini terus karena uh, udah cukup lah. Kita jangan sampai terlalu dieksplorasi, <sukur> ya, ya. nanti juga gampang dilihat sama lawan nih, Betul. karena sore serang langsung kan, ya. Ya. dan dan, Semua dan, nonton dan ya, yang nonton nih, dan yang paling penting kan sebenarnya ini. Kan akan ada dipotong pemain-pemain itu kan ada yang terbuang nantinya. Dari betul. 34 akan jadi 22 atau 23 iya, ya. Iya. Jangan sampai mereka tidak beri coba terus mereka kemudian Kepotong, dibuang. Iya, Maksudnya iya. kan iya. Tidak, ada tidak ada bahan untuk Sintayong siapa yang akan dibuang. Iya, iya betul sekali. Dan kalau sampai seandainya nih setelah dicoba sama pemain-pemain lainnya. Terus kita harus kalah atau apa juga. Kita iya, semua harus paham iya, ya. Karena iya, ini adalah iya. uji coba. Benar iya, kata iya, Bung Yike dan juga Mas Iya, Sintayong sih uh, aku yakin dia paham yang suka nggak oh, iya. paham ya netizen mungkin, ya itu, kayak <laughs> bahwa uji coba kan harus seperti hasil turnamen. Ya. maksudnya gini, jangan sampai uji cobanya kelihatan Kebalik bagus, ya. tapi turnamennya justru jadi jelek. Iya, ya, ya, betul banget. Nah itu dia ya, mudah-mudahan pokoknya kita doain, semoga timnas Indonesia makin berprogres dan juga kasih hasil yang positif nantinya. Nah tapi kalau untuk masalah kepelatihan nih, masih aman lah ya. Apa? Kapan diperpanjang kontraknya ini? Di, di Sintayong <laughs> Mas Gita di atau mengalami bumiknya? <laughs> Sintayong dikirim, karena udah ada statement langsung kan dari Pak Ibu katanya Saya berharap adik saya tetap ada di sini Iya, dalam turbulensi federasi seperti sekarang memang Tidak saatnya bicara perpanjangan kontrak ya Karena idealnya itu perpanjangan kontrak dilakukan oleh pengurus yang baru hmm. Pengurus yang nanti akan meneruskan toh sekarang juga kan berla masih berlaku kontraknya sampai 2023. Yeah. Jadi biar yeah, aja soal. sintayong tenang untuk mm -hmm. jangan ributin soal perpanjangan kontrak. Mm. Tidak akan lari gunung dikejar, gitu kan. <laughs> sintayong juga kan. <laughs> yang udah penting turnamennya dikejar. Ya. <laughs> Sekalian mm. juga ada masa untuk mengevaluasi hasilnya sintayong yeah. kan. Yeah, yeah, Jadi kalau di buru buru kontrak sekarang, pertama bahwa kepengurusan yang ada sekarang kan akan apa demisioner nanti mm -hmm. kan ketika ada klb. Jadi ya nggak elok kalau dilakukan perpanjangan kontrak sekarang. Di samping tadi gue bilang kita sambil nunggu hasil dari kinerja sintayong selama masa kontraknya gitu sukses atau enggak baru evaluasi jadi ya sabar aja gitu. Iya iya kalau Kak, ada nah, banyak turnamen huh? untuk menilai sintayong ya ada piala asia under 20 hmm. ada piala dunia under 20 ya itu tadi begitu hmm. belum kalau nantinya dia memperpanjang eh bukan memperpanjang masih meneruskan lagi kan ada piala asia senior ya. kan hmm. nah itu setelah itu yang baru bisa dievaluasi. Iya iya ya, tapi ya. kalau melihat sampai saat ini ini layak untuk dipertahankan kan kita benar-benar melihat sejauh progress, ini kan? iya ya walaupun belum menghasilkan gelar juara hmm. tapi kan progres permainan ada di semua level yang dia pegang hmm. sejauh ini tapi ini ini ada pernyataan tuh kalau ketum PSSI mundur Sinta ikut mundur ini memang masih jadi polemik ya? kalau ketum masih... PSSI mundur kemarin karena oh, ya, kemarin sekarang kan. kan kalaupun dia mundur karena hasil KLB pasti hmm. tidak akan seperti Gak ini akan ya. seperti ini okay. ya sebenarnya ini jalan yang bagus lah ya win-win solution lah ya artinya hmm. mundur dalam tanda petik ya mundur oh, iya. karena apa ee, tidak terpilih lagi iya, gitu ya tidak dipilih lagi atau tidak mencalonkan lagi karena ada mekanisme KLB yeah. gitu jadi nggak serta merta mundur langsung berlaku surut gitu uh, kan iya, iya, iya. jadi ntar siapa yang ngurusin ini di, di, di federasi gitu emang harus diselesaikan dulu ya iya. sampai saat ini tapi KLB-nya kapan sih jadinya Kan, Januari kan KB, kb kb tapi oh, itu Januari KLB Maret, Maret KLB Maret oh KLB itu masih itu Maret, Maret cepat nih mudah-mudahan bisa cepat diselesaikan ya Sintayong bisa stay terus KLB juga ya cepet terselenggara lah tapi ini kayaknya masalah Liga. Udah mulai positif ya Ada angin-angin segar Udah oh, ada mulai gitu ada pernyataan-pernyataan <laughs> <laughs> Katanya kita apalagi angin segar buat Intan Katanya juga ada ada pergantian Ada Intan juga kayak mungkin ada kesempatan Buat jadi host Liga nih. Oh, Aduh amin Amin ya Bu Yuki Play-play <laughs> Bung play, 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 <laughs> oh, dong Iya a dong a nanti Sama Bung Yuki Sabar-sabar ya Yuki, bantuin <laughs> Oke okay, ini kan uh, kita melihat bahwa ini Liga Ini kan masih dipertanyakan ya Katanya kemarin sempat ada rencana wacana katanya yeah. mau akhir November gitu ya. So, ada konsepnya juga kan? Iya, betul ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini mungkin nggak sih? Karena kan kalau misalnya akhir November berarti tinggal ngitung hari. Iya, uh, kalau mendengar statement dari dari Lord Mahfud. Hmm? <laughs> Lord Mahfud. <laughs> <laughs> kalau Mahfud bilang kan, gue cuma mengenal satu Lord sebenarnya, ah. jadi bingung. Karena dua sekarang. Oh. sekarang dua. Gue Lord Bedner ya. <laughs> <laughs> kan ada Lord Luhut, sekarang Lord Mahfud. Oke. Oh, okay. Nah kalau Lord, uh, ya? Pak Mahfud itu kan PSSI dianggap sudah mengikuti ya, nah, sarannya betul. ataupun rekomendasi TGPF hmm. mundur lewat jalur KLB. Oh sekarang tinggal dikembalikan nih kepada hmm. pemerintah uh, bagaimana nih untuk nasib ataupun kelanjutan liganya gitu kan hmm. tentu nggak bisa lama-lama diam juga dan nah, di saat yang paralel juga PSSI sudah berkomunikasi dengan LIB untuk menyiapkan konsep-konsep kan opsi-opsi kalau ini dijalankan dengan sistem bubble to bubble atau tanpa penonton hmm. dan seterusnya gitu nah kita harap ini cepat direspon sama pemerintah yeah. oke lu jalan uh, mana proposalnya terus duduk bareng lagi hmm. gitu, ayo dong apa, ayo dong kita balikin lagi nih gitu, jangan terlalu lama vakum juga, kasihan klub-klub juga gitu yeah, kan, betul. mau sampai di mana gitu, apalagi agenda-agenda di depan yang kan padat banget yeah, gitu, yeah. yang tentu mereka juga butuh pemain-pemain klub itu buat timnas, hmm. jadi harus diberesin Sekarang cuma ada yang menarik, per, apa namanya statement itu. Uh, sempat disebut sama ketua umum kan ini kan 97 game ditanya yeah. apakah kemungkinan ada perubahan format 96, gitu sembilan 96 96, 96 game ya, ya. Uh, yeah. ada perubahan format ya mungkin aja gitu bla 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 kalau perubahan format mau diapain gitu <laughs> ya kan ada kompetisi penuh, Tapi enggak ya. juga iya, ya kalau perubahan format ya. kan opsi ketiga ya katanya yeah. ya ada opsi yeah. pertamanya kan bubble opsi keduanya tanpa penonton yeah. tapi kan tadi kemarin juga Persebaya dan persis bilang bahwa sebaiknya ada penonton dan home and away ya masih Kan klub, klub kalau kalau nggak salah besok akan saling hmm, bertemu untuk yeah. merembukan hal ini. Tapi yang dikatakan bahwa uh, Lord Mahfud tadi bilang bahwa Lord Mahfud juga <tuk> ngomong. Lord Mahfud tadi bilang bahwa t -t -t apa yang direkomendasikan oleh tim TGIPF sudah dijalankan. Hmm. Terus kan kemarin Menpora juga bilang bahwa dari stadion-stadion yang tidak layak pakai itu yang dipare-pare dan hmm. ke Kediri. Ke artinya kan stadion lain oke okay, gitu tanpa tanpa apapun walaupun belum single seater dianggap sudah oke okay. dan kalau misalnya sistem bubble kan jabodetabek pernah melakukan sistem bubble ya untuk bubble berhasil dengan baik kemudian magelang jogja dan solo pernah melakukan sistem bubble juga berjalan dengan baik sekarang bahkan ada jati diri yang dianggap juga layak hmm. untuk sistem bubble ya tapi kalau misalnya seandainya kembali lagi ke sistem bubble nih ini benar juga sih kata uh. Mungi, tadi kan ini Liga udah berjalan ya, udah berapa pertandingan tadi? 96, 96 pertandingan nah ini kalau akhirnya tiba-tiba berubah sistem ke sistem bubble, apakah akan efektif? itu kan teknis ya, ya. teknis, teknis demi, bisa. demi menyelamatkan banyak kepentingan lah ya. Ya. jadi semua harus terima, jangan komplain syukur-syukur ya. dijalani -syukur lagi gitu kan bahkan <laughs> tanpa penonton pun semua harus terima, harus terima. ya, artinya Ya kan bisa dengar suara penontonnya juga dari tayangan. Tapi kan mereka nggak dengar mas kita. Apa, kita pakai ini tuh ya radio. Oh, <laughs> <laughs> Di wuh, gitu. Misalnya uh, bicara tadi usulan dari klub-klub pengen suka penonton ada, kayaknya agak sul sulit deh. Yeah, iya, Karena iya. masih Karena masih sensitif, iya, masih peka betul. gitu, loh masih agak rasa trauma lah ya. Mm -hmm. Jadi mendingan diberesin dulu sampai betul-betul apa namanya uh, oke okay, nggak baru jalan lagi dengan penonton mm, jadi ini masih nunggu ya kayak apa namanya bagaimana tanggapan dari pemerintah juga nah tapi kalau seandainya tadi kita bahas ada ada opsi mengganti format ini maksudnya ganti format kayak apa lagi sih kalau ganti format ya harus diulang dari awal ya hmm. repot juga karena tanggalnya berapa ya, gitu uh, uh, udah week 11 kan oh, week, udah 11, week, week 11 dengan menyisakan week 11 itu menyisakan dua laga yang belum dimainin kan oh, iya benar, uh, benar. Right? PSIS lawan siapa yang dari Semarang oh, terus persija lawan persib terus ada lagi pertandingan PS M lawan Barito yang tertunda dari week 6. Jadi baru 96 pertandingan yang dijalankan. Emang agak agak sulit sih kalau ngubah format karena udah jalan. Kalau misalnya satu putaran diselesaikan dulu selebihnya mau dibikin turnamen mungkin. Mungkin tapi kan tim-tim yang nggak kebagian home rugi juga gitu ya. Dan dan agak dilematis. Opsi yang paling benar yaitu tadi sistem bubble dilanjutkan sistem bubble untuk menyisakan week yang tersisa terus atau tanpa penonton tapi Home and away tanpa penonton kan yang rugi tuan rumah juga ya, yeah. Yeah. mereka yeah. tidak ada pemasukan dan segala hmm. aja. Ya yeah, ini kita masih nunggu ya artinya bagaimana penyelesaian terbaiknya. Karena ya. memang kalau dibuat normal lagi gitu nggak akan kekejar gitu. Iya yeah, betul. Udah nyebrang puasa itu, udah yeah. kemana-mana yeah. ntar implikasinya. Dan, dan kita tuh kalau nggak salah seminggu pertama bulan Mei itu kita harus berhenti. Kenapa? Karena buat persiapan dua minggu menjelang Under 20 World Cup. Hmm, ya makanya. ya. Ini berarti harus digelar se selambat-lambatnya di bulan Desember ya? bulan ya, November maksudnya nah. kalau bisa minggu besok nih udah mulai. <laughs> kalo, tapi nggak yakin juga ya dengan nomor, G20 nomor, nomor. lagi jalan ya. Iya, itu dia, ya. itu dia hmm. makanya. Iya, iya itu dia. Nah, tapi kalau misalnya melihat dari sisi para apa namanya? Um, liga yang punya klub-klub ini ya. owner owner klub ini ini seperti apa nih kalau mas Gita mas Gita juga dari tim produksi juga yeah. kan pasti melihat ada Mere juga kerugian ada segala yeah. yeah. macam iya sih udah teriak ya yeah. artinya mereka harus secepatnya karena ini kan tidak dianggap force major artinya yeah. mereka tetap wajib menggaji pemain full ya ya yeah, full mm -hmm. dan kontrak pemain itu kan sampai kompetisi yang di yang diperkirakan akan selesai kemarin di bulan April yeah. jadi mau enggak mau ya memang harus cepat dikelarkan sehingga mereka tidak akan ada tambahan kontrak yeah, yeah. ini ini juga ditambah lagi mungkin kita ke depan ini akan ada laga-laga internasional, karena ini pemain-pemain juga perlu untuk wadah kompetisi yang sesungguhnya, ya Bung Yuke Ya, ya, udah pasti ya, terutama yang pemain-pemain U-20, ya, mereka hmm. harus kembali ke klub, harus berkompetisi lagi, karena ya. itu kepentingannya lebih besar buat ya. Indonesia, kan? Kalau mereka cuma TC-TC aja, nggak bertanding, nggak berkompetisi, maka uh, uh, apa namanya, kompetitifness mereka akan menurun ya, gitu betul. loh, dan sayang buat timnasnya gitu. Ya. Apalagi sebagian. <tuh> sebagian dari squad yang sekarang ini 20 kan udah banyak yang main rutin di senior, yeah, oh, betul. Ferrari, Janadin, Marcelino mm -hmm. itu pemain-pemain yang, yeah, yang, yang apa yang rutin right. ya? Iya yeah, betul-betul. Nah terus ini artinya berarti memang butuh banget tempat ini kompetisi ini segera berjalan ya di hmm. di luar kita memang benar-benar masih berduka dan semua aspek harus diperbaiki. Nah kalau dari Mas Gita sendiri aspek apa lagi sih Mas yang sebenarnya kemarin benar-benar menjadi evaluasi? sampai akhirnya ya ini kayaknya ini udah boom-nya gitu kan kita sampai akhirnya <laughs> harus ada kejadian seperti ini semuanya sih harus bekerja sama semuanya. dengan baik ya untuk untuk buat liga ini tidak berhenti lagi di tengah jalan mm -hmm. ini artinya ya itu tadi kalau dibalikan ekstrim harus mm -hmm. uh, di sistem bubble mm -hmm. itu itu ya harus tetap bisa dijalankan kenapa karena terbukti di luar banyak sekali kritik mm -hmm. uh, sistem bubble seperti apapun kemarin musim lalu itu berjalan yeah. dengan sangat baik yes. sehingga sistem bubble itu sendiri membuat kompetisi mm. kelar mm. Yeah, jadi yeah. jadi hal-hal seperti ini yang ya aku pikir harus dijalankan dengan baik dan kalaupun nantinya supporter boleh masuk ya behavior dari mereka juga harus, harus jalan berubah kemari, total ya. harus diubah yeah, iya. total bahwa yeah. ya nggak jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini yang Bayangkan sampai masuk bulan kedua ya sekarang hmm, belum hmm, jalan. Nah itu dia. Nah ini kan sebenarnya juga ada, ada seharusnya ada sosialisasi ya bagi para sporter. Nah ini kan udah kita udah jeda udah cukup lama lah ya, hmm. udah sebulan lebih. Ini udah hmm. ada sosialisasi belum sih bung Yuki dari klub-klub? Belum belum ada ya. Kalau hmm, menurut gua ya? belum ada langkah konkret ya. Semua masih pada menunggu sih, menunggu hmm. kebijakan, menunggu arahan gitu. Ya, itu sih harus di, tetap harus dilakukan. Mm. Mungkin sambil jalan, tapi yang terdekat ini kan prioritasnya adalah liga liga dimulai. Kalau tadi kita diskusi soal ini, mm -hmm. kelihatannya yang lebih realistis untuk dijalani adalah sistem bubble, bubble to bubble tanpa penonton. Yeah. Dengan Betul. alasan supaya kompet, apa namanya? agenda kompetisi ini selesai tepat waktu. Yes. Artinya kan kalau bubble to bubble tanpa penonton nggak ada kendala persoalan keamanan nama safety stadium safety kan gitu mm -hmm. ya. Terus yep. kita juga bisa mempercepat mempercepat kompetisi uh, ya. Kompetisi. Yeah, Maksudnya yeah. yang bisa bisa kayak kemarin ya, seminggu seminggu dua kali main karena, karena, ada karena mereka bisa main di weekend empat ya, ya. hari di weekend tiga hari di midweek terus iya. seperti itu iya. juga tidak tidak ini ya tidak mengurangi masa istirahat klub karena hmm. uh, iya, pemain itu, traveling itu juga pemain ya. tidak perlu hmm. tidak perlu traveling dan mereka tetap bermain empat hari sekali artinya kan ada masa istirahat tiga kali 24 jam yang bisa mereka lakukan yeah. dengan stay gitu. di kota itu, itu yang paling yang paling ideal dan yeah. tapi memang itu biayanya besar ya, karena betul. pasti klub nggak mau gitu karena yeah. mereka kehilangan pemasukan yeah. kembali lagi seperti seperti zamannya COVID kemarin kan, ya, itu di cover ya. kan sama LIB kan. Ya, sekarang juga harus begitu. Nah, LIB dengan kondisi seperti ini kan juga problem juga nih, <laughs> karena apa uh, direktur utamanya kan lagi Tersangkut, tersangkut hukum juga. jadi ya. operasional tapi tetap jalan ya. Iya. Nah, <tuh> ya, betul. Nah, ini juga tapi kalau misalnya for, dengan pilihan-pilihan yang ada artinya kalau kita setuju ya sistem bubble itu lebih ideal. efektif dan ideal. ideal. Nah, kalau menurut jebretin gimana nih? silahkan kalian bisa komentar di bawah. Tapi ini juga yang menarik adalah pelatih PSIS juga pulang kampung ya katanya. Ini menandakan artinya masih belum ada pembicaraan Ih. yang Iya. Itu ini, ya, ada masalah biaya operasional Iya, pasti. Iya, karena sini, karena ya. apapun Sebelum Madura itu, kan juga dibubarkan di iya. sementara kan berarti pada dulu. pulang kan Madura kan. Bahkan kemarin kan Persib bilang bahwa mereka mengisyaratkan pemain sampai tanggal 31 Oktober hmm. dengan harapan pada saat itu mereka bikin keputusan seperti itu November tanggal 25 itu akan main karena waktu itu kan ada hmm. digadang-gadang November 25 akan main. Sampai sekarang mereka belum kembali lagi kenapa? Yeah. Karena belum ada kejelasan kapan akan dimainkan Bisa lagi. dimengerti kenapa uh, sebagian dari klub-klub ini membuat keputusan untuk mengistirahatkan skuadnya atau hmm. bahkan memulangkan mereka karena memang ini menyangkut periodisasi dari kepelatihan ya. Yeah. Kan untuk uh, apa namanya menjelang ataupun menyongsong liga itu kan harus ada periodisasi ya. Kapan hmm. ini persiapannya kemudian uh, apa namanya Kelasnya dan uh, terus pre, -pre itu kan harus mereka siapin tuh supaya piknya dapat saat yeah. pertandingan. Kalau ini nggak jelas, maka nggak akan efektif persiapan ini karena nggak ada ukurannya mau kapan Don't, mulainya. Yeah, yeah. Itu yang uh, kita sangat pahami gitu ya kalau yeah. persen itu diambil oleh oleh klub samping yang paling paling krusial kan memang persoalan operasional, hmm, karena kan harus jalan iya. terus tuh di, di luar dari gaji kan mereka kalau masih stay bersama klubnya kan itu harus Tinggal, makannya, amal, tinggalnya, iya, transportasinya segala macam sementara mereka nggak punya pemasukan yes, gitu. Betul-betul. Dan iya. ini juga nggak ada nggak ada apa pleasure juga kan karena bukan force major iya, jadi mereka iya. tetap harus menjalankan dengan iya, full ya. Iya. Ini tapi kalau misalnya kita melihat juga selain klub-klub ini PSSI, LIB dan juga tim produksi pastinya juga mempersiapkan dong, nggak boleh mendadak kan mas, karena <laughs> kan iya, iya, pertama iya, iya kan mas kita produksi. Tapi dia biasa ya, sangkuriang. Kita, di kita kita kan biasa sangkuriang sebenarnya, kita biasa gini. Uh, biasa kayak biasa, ini bangun ini, Kayak, kayak, kayak Kamis kami, kami malam ini jalan, eh, Kamis malam ini masih santai, tiba-tiba sabtu jalan ya kita akan jalan oh. gitu loh, karena tapi, sejauh iya. ini kan hanya di lingkup Indonesia aja, apalagi hmm. kalau nanti dimainkan dengan sistem bubble di mana dimainkannya di Jawa, itu kan bis bisa dengan cepat uh, terbang. Eh, pergi ke satu kota dan yang lainnya. Yang mungkin permasalahan adalah kalau home and away. Artinya tidak gampang mendapatkan tiket pesawat dalam waktu yang relatif singkat hmm. untuk bisa terbang. Tapi klub juga sama kan, mereka juga tidak akan cepat bisa hal-hal seperti Tapi itu. Tapi gue percaya sih orang produksi itu kreatif dan yeah, juga bisa. apa namanya improvisatif bisa ya. cepat ya. Karena emang di Indonesia tuh karena dengan ketidakteraturannya itu memacu <laughs> <laughs> <Udah laughs> setiap biasa. <laughs> manpower itu harus ya, cepat, cepat. tanggap. Ya, ya. Apalagi sekarang dengan apa ya? Apa dalam tanda kutip kegatalan kok nggak jalan-jalan. Jadi <laughs> <curuh> hati gue. <laughs> <laughs> Mas coba deh dari produksi nih, <laughs> Udah gatal pingin jalan lagi. Iya, sebenarnya 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 gini. Sejauh ini kan kita nggak cuma pegang sepak bola, yeah. kita ada lain yang kita pegang kayak basket dan segala macam. Cuman kan tidak reguler seperti sepak bola hmm. itu jadi jadi hanya sebatas seminggu kerja terus hilang, terus ada program-program yang di kantor kita lakukan hilang. Nah kegatalan dalam tanda kutip terhadap sepak bola itu yang benar-benar membuat kok seperti nggak ada kerjaan dan sebagainya. Mungkin yeah. nah, gitu. juga saya udah gatal punya play by play ya. Kenapa? Kalau kita ngomong gini, gue mau ngomong kita tuh udah bosan di rumah. Bahkan <laughs> saya rasam lagi, saya <laughs> rasam <sayur laughs> lagi. Gitu sama sempet luar Gini, hektik, hektik emang ngurusin apa, ngurusin pindah dari satu kota ke kota yang lain tuh hektik. Tapi happy, happy. Hmm. Happy. Tapi begitu tidak ada hektiknya yang berkurang, nah itu hilang happynya. Hmm. <laughs> Karena udah biasa ya. Tapi aman kan di rumah. Ya, aman. aman. <laughs> Tapi maksudnya gini, sistem bubble itu lebih memudahkan kita. Ya. Jadi ya, tadi nggak harus memerlukan terbang dari satu kota ke kota lain. Jadi memang sistem bubble itu buat tim produksi sangat ya, menguntungkan Membantul, sekali, ya, sangat membantu kan. sekali. Buat tim sepak bolanya juga ya, mungkin ya. Betul. Tapi memang buat klub akan sangat rugi karena mereka tidak ada pemasukan ya, Mobilitasnya kan lebih terukur ya yeah. kalau bubble to bubble dengan kondisi seperti ini yeah, gitu kan ya, Cuma ya itu harus ada ada bohirnya nih yang modalin modalin <tuk> Alibi ya, <tuk ya. ya. <tuk> <L -B> ya. <tuk> Oke pokoknya apapun itu nanti keputusannya kita doain yang terbaik dan semoga bisa lebih cepat ya yeah, diumumkan yeah. dan juga mendapatkan keputusan yang terbaik untuk semuanya. Oke di Team segitu dulu. Makasih banyak udah nonton Dagri Sampai ketemu lagi hari Selasa. Makasih Mas kita. Sama-sama. Okay. Dadah. Sama -sama.